Oke kawan, selamat bertemu kembali di channel Petualangan Kang Ablehid. Kali ini saya berada di daerah Jeruk Leut, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka. Dan di sebelah sana adalah wisata Talaga Herang. Oke, kita explore, kita review wisata Talaga Herang ya. Nah, ini adalah Talaga Herang dengan identik dengan banyak ikan. Nah, di sana banyak sekali ikan-ikan nila, ikan mas yang wah besar banget kawan, sampai segede-gede bayi itu tanya. Oke, kita kelilingi danau Talaga Herangnya di sini ya. Nah, kebetulan di atas sana langit sudah menghitam dan sudah tadi ada gerimis sedikit ya. Ini adalah situs atau bukan situs ya, danau Talaga Herang yang berada di wilayah Majalengka. Dan ini masih di kaki Gunung Ciremai kawan. Oke, lagi pada istirahat, jajan ya? Oke, terima kasih, lanjut. Nah, ini identik dengan ikan-ikannya yang ada di Talaga Herang. Oke kawan, lihat keseruan. Ini tuh ikan, ya Allah, yang sini mah gede banget, kayaknya ikan jair, nila mungkin ya. Ini airnya sangat hijau ke biru-biruan. Dan kata warga setempat di sini, ini airnya agak keruh. Tapi menurut saya ini air jernih kawan. Mungkin hari-hari biasa, jernih banget. Ibu nuju ngelah naon? Ya teh ker sembuhnya. Mohon dia. Sama iyo. Ambe iyo mohon saya ibu saya. Obat ya saya dangge obat tongkoh pangintenya. Digodog nu kieu teh darah tinggi sagala. Tah gitu. Buahna da amis ibunya. Mohon. Abdi timah jalan ke kulon ibu. Nuju amang nuju mi dio we. Mangga ibu sehat bu. Nah, di sini kalau hari-hari biasa tidak dikenakan biaya karcis masuk ya kawan, kalau hari-hari biasa. Tapi kalau hari Sabtu dan Minggu di sini dikenakan biaya masuk per orang 10.000 dan parkir motor 3.000 katanya. Nah, kalau hari-hari biasa bebas keluar masuk ke sini ya kawan untuk main-main. Ini banyak sekali anak-anak sekolah lagi pada main ke sini, mungkin sudah bubaran, sudah pulang sekolah karena habis ada ulangan atau ujian ya. Itu teh tadi bilang teh. Nah, ini tempat berteduh di sini. Ini kalau hari-hari besar, liburan besar di sini banyak sekali sepeda air. Wah, kawan itu berjuta-juta ikan di sini. Wah, pokoknya kalau ngasih pakan ikan di sini asik banget kawan lihat. Itu ikan sangat banyak pada kuning-kuning menunggu dikasih makan. Tuh. Dia pada nyamperin saya, guys. Waduh. Mungkin mau dikasih makan padahal saya tidak bawa makan ikan nih. Oke, kita lain kali ya kita marap ikan. Nah. Jadi di sini banyak sekali wahananya. Banyak sekali tempat bermainnya karena ini dikelilingi oleh desa. Ini desa Jeruk Leut di sini ya. Allahu Akbar. Lihat di sana awan semakin menghitam. Mungkin akan turun hujan. Soalnya Majalengka sudah beberapa hari tiap sore diguyur hujan. Oke, nah ini bisa tempat spot foto di sini ya. Ini buat spot foto. Wah, kawan, tiap kita nyamperin ke pinggir danau, ikan selalu bergerumul, berkumpul. Oke, kita keliling dulu ya ke sini. Allahu Akbar. Kita main-main aja ke sini dulu. Ini danaunya tidak begitu besar. Cuman asik aja dan di sini banyak sekali tempat makan. Kebanyakan di sini ikan bakar. Banyak jajanan-jajanan. Di sini ada toko Eva. Di sini menyediakan makanan-makanan, ada pemadam kelaparan lah banyak di sini. Nah, coba kita keliling.
Jadi di sini mah tidak fokus satu jalur, banyak sekali jalur masuknya. Mungkin kadang banyak alasan lah para pengunjung mau ke sana lah, mau ke sini lah, ternyata mau main di sini supaya tidak di apa namanya, tidak dipinta karcis masuk. Oke, ini ada area khusus ibadah, ini musola ya. Oke dek, habis pulang sekolah ya? Ya. Oh, ini dari SD mana? Pada Herang 2. Oke sayang, cantik-cantik ya, habis pulang terus belajar ya biar pintar. Oke, dadah. Oke, kita masuk ke sini ya. Oke, ke sini kita masuk mengelilingi Danau Talaga Herang. Allahu Akbar. Di sini banyak sekali tempat duduk, bermain, bercanda, bercengkrama, ngopi. Ngopi bareng. Oke, dek. Santai ya. Nah, kawan. Saya juga. Jadi di setiap dikeliling ada tangga untuk sengaja untuk memfasilitasi. Untuk memberi pakan ikan. Dan setiap kita mendekat ke pinggir danau, ikan pasti bergelumbul ke sini. Ini kebanyakannya ikan nila. Ikan nila, ikan mas. Tapi saya tidak melihat ikan jair tadi. Jair biasa, ini jairnya jair nila, kawan. Kita keliling dulu. Nah, di sini juga wah banyak sekali toko-toko. Ada toko pakaian. Halo. Jadi tidak selalu tempat makan ya, ada juga toko fashion. Wah, ini ada pohon apa tuh? Pohon beringin. Yang sangat teduh. Pokoknya asik. Ke sini mah harus sama pasangan ya. Sama pasangan, sama pacar mungkin bisa. Saya ingin tahu di mana mata airnya untuk apa? Untuk mengetahui lah sampai mengisi ke danau ini sebesar apa mata airnya. Oke. Nah, kita ke sini nih. Allahu Akbar. Oh, ini teh di mana mata airnya? Oke, kita ke bawah ke sini ya, kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Kita ke bawah ke sini. Ini ada spot foto perahu dari tembok. Tapi mungkin bisa ke sananya ya buat spot foto, tapi ke sininya sudah becek. Nah, ini adalah sumber mata airnya ada di sini, kawan. Ternyata sumber mata airnya kecil-kecil banget nih. Kecil. Tidak begitu besar. Cuman mengalir terus. Nah, masuknya ke sini. Dan di sini banyak sekali anak-anak ikan nila. Kalau masih kecil mah ikannya berwarna hitam, kalau sudah besar menguning dan ada juga yang merah ikan nilanya ya. Ternyata tidak begitu besar mata airnya. Halo. Ternyata mata airnya tidak begitu besar, cuma kecil tapi mengalir. Halo, A, lagi berkunjung ya? Lagi berkunjung? Dari mana? Dari Arjawinangun, Mas. Cirebon? Iya, Cirebon. Oh, jauh banget ya ke sini. Jauh lumayan. Berdua, pasangan lagi. Ke sini enak sama pasangan ya? Cuman situasi dan cuaca sekarang udah gerimis lagi. Waduh. Dari pagi ke sini. Barusan, baru nyampe. Asik. Masih penuh ya. Oke, terima kasih ya. Nikmati terus ya. Aduh, ini si ibu, Bu. Gerimis lagi ya, Bu. Mas. Oke, kawan. Sudah mulai gerimis. Ini nah. Mungkin ada sedikit bayangan di lensa kamera karena terkena air hujan. Ya Allah, tuh kan kawan, gerimis banget di sini. Asik banget. Oke, ke sana. Hey, ini dari SMK mana ini? Dari SMK mana ini? Hey Neng, Neng mau kemana? Enggak. Eh, si Neng, Neng cantik. Dari sini apa dari Jawa? Dari sini, Sunda.
Sunda asli. Iya, oh iya. Ini cuaca gimana? Udah hujan? Hujan dingin seperti ini. Ah, gitu. Duyung. Ini enaknya sama pasangan ya kalau ke sini? Heeh. Ah. Enggak punya pasangan nih. Oh, cari dong. Ya. Banyak. Ini pada cantik-cantik nih. Aku ceweknya 10. Wah, mantap. Berarti kita kembali ke sana ya? Iya. Daerah jalan. Siap. Oke, kawan, kita keliling dulu ke sini dan di sini ada tempat makan Mang Yaya. Ikan bakar yang terkenal ya, enak banget. Oke, Bu. Benten. Ada gubuk di sana ya. Oke, kawan, terima kasih telah menonton petualangan Kang Ablet ya. Cuaca sudah turun hujan, sudah gerimis. Oke, terima kasih sudah mengikuti video dari awal. Semoga sehat semuanya, sehat lahir, sehat batin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.